Setelah siang hari ini kita meninjau lapangan. Kita meninjau lapangan atau Arafah. Panudin mana Panudin? Ushet. Gantian. Satu dua. Kawan-kawan sekalian yang mau ke belakang itu kamar mandinya, tapi kayaknya tidak atau belum ada airnya mungkin. Yang bawa gua nggak apa-apa. Terus kemudian ini adalah misi haji. Jadi nanti untuk di Arafah semua kegiatan tersentral di sini. Posko Arafah di sini tempatnya. Posko Arafah. Nah, teman-teman yang dari Madinah nanti baru memulai pekerjaan setelah di Muzdalifah setelah di Mina. Sedangkan untuk kawan-kawan Kurtab Mekah itu sudah mulai bekerja di sini pada tanggal 8 pagi, 9, 10. 8-9-nya ada di sini, ada di Arafah, kemudian tanggal 10-nya sudah pengawasan kortab atau menjadi kortab di Mina. Kita akan ada di sini sejak tanggal 8 siang, yang dekat Madinah ini 8 siang, sampai dengan tanggal 9 malam. Ada di sini. Kemahnya? Kemahnya nanti sesuai dengan pembagian. Ini pembagiannya belum selesai, nanti mungkin ada untuk tamu-tamu, untuk kemudian daker Mekah mana, daker Madinah mana, nanti akan ditempatkan. Jangkauan dari tugas teman-teman kita yang ada di Jeddah ini adalah seluruh wilayah Indonesia. Ini di sebelah kiri kita itu Maktab 7. Kemudian paling ujung, kalau saya menghadap ke sana, paling ujung di sana itu Maktab 1. Jadi 1, 2, 3, 5, 7. Loncat dia. Ya, sampai di sini 7. Kemudian kita. Kemudian habis itu 8, 9, 10 dan seterusnya sampai di pojok sana itu nanti 71. Nanti kita akan lihat. Nah, 71. Luas dari tempat Indonesia ini kurang lebih sekitar 100 hektar, dengan setiap maktab kurang lebih sekitar 1,5 hektar. Jadi jumlahnya ada sekitar 100 hektar dibagi-bagi maktab per maktabnya kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 hektar. Jemaah kita dari 154.000 itu semua akan berada di sini. Inilah yang disebut dengan Arafah.